habis motor ini. Ah, kenapa dia bang muncul lah? Iya. Ya Nit. Dari mana? Nit, kita ini ada iko warem toh potong ring road langsung tol no ini Nit. Jauh bang, 22 menit lagi. 11 kilo. Kota Pasar 2 ya. Di apa ini?
kantor DPRD situ dah. Samping kantor DPRD. Kiri berarti nih. Dekat Kota Bitung tuh? Iya, mau kiri tuh. Siang. Jadi ini ada laporan kasus percabulan atau pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dengan dasar laporan pengaduan di Polres Bitung. Jadi tersangkanya sudah jelas sesuai dengan CCTV. Dia menggunakan kendaraan Hilux pickup dan sudah di-share ke masing-masing WA. Nanti dipelajari. Tersangka berinisial Z berdomisili di Pateten. Nanti kita coba untuk telusuri lebih lanjut di mana keberadaan tersangka. Kalau kita dapat, kita amankan. Jadi kesiapan saudara-saudara, rekan-rekan semua untuk lebih berhati-hati karena ini menyangkut dengan penangkapan. Ada yang mau bertanya? Ya. Pateten lorong 1. Itu informasi. Sekarang sebentar satu orang. Motor satu orang. Di foto itu, yang di share itu yang dia mengendarai kendaraan Hilux warna biru. Jadi ini sudah jelas. Di rumah. Di rumah belum tahu pasti di mana, namun nanti orang paket awal. Kalau ke sana kan, itu orang ini kan banyak orang. Ya. Nah, kemudian di satu tempat yang dekat, ya. Baru mungkin. Ya, terbawa. Nanti bagi dua, kan ada auto ada dua berbagai perancangan di situ. Kalau yang cari keberadaan kita ini dia biasanya mangkal di mana? Ya, saat ini kami berada di seputaran Bitung. Sebelum melakukan penangkapan kami ke Sipuru dulu kampung sana. Kita mau lihat itu kan ada di pekarangan rumah itu yang tidak seperti pekarangan rumah. Jadi yang bisa perlindungan kesimpulan itu kendaraan-kendaraan itu semua itu adalah kendaraan milik warga. Posisi dari rumah CSK ada pangkalan ojek di ujung lorong rampatan. Kalau misalnya sampai apa bilang boleh tapi itu cuma pakai jangka waktu berapa lama atau satu ganti. Kalau orang mau pakai itu boleh juga supaya orang yang nak mengurangi mau pakai kendaraan motor untuk mau ikut satu-satu ini kalau motor keluar. Iya. Memang enggak mau. Jadi kalau begitu kita jalan. Saya jalan tuh. Ayo berarti satu di sini noh. Tapi satu di sini, satu di sini. Motor yang mau pada susu, terus motor yang mau pada susu itu nyana dapat atau macet tuh bisa saja tuh lapis ganti boleh motor rusuh. Karena kalau mau bagi orang kan tidak pelihara dia boleh kan langsung nanti tidak pelihara kan soalnya tuh foto sekarang berbagi juga tuh untuk kerumunan ini apa karena mau berbagi.
terlapor namanya Boyu. Nah, sementara kita ada di pusat kota, nanti kita sudah mapping tempatnya, setelah itu kita langsung grebek rumahnya. Kebetulan DP mobil masih ada di situ sebagai barang bukti. Demikian. Oleh untuk surut. Lewat juga sedikit. Lewat. Tuh masih ada kan? Sebelah kiri tadi nggak berapa? Oh iya, kan terus. Oh ini ramai sana. Siapa di mana matre? Tahu? Muka tahu tuh? Apa?
sudah. Ya, jadi DSK Kaskado telah berhasil diamankan. Selanjutnya bergerak ke Polres Bitung. Bravo Mario. Ini apa TKT ini anak-anak semua. Anak-anak semua. Berli masker satu. Soalnya bang. Sudah gitu. Iya, anak-anak semua. Ini di pekun kon berdua. Yang dengan oto, dengan motor. Oh, motor. Oh, mas sekarang itu. Sekarang orang pura-pura. Kalau tadi malam jam 8 jam 10 sampai jam 10 pakai oto putih velg. Masyarakat tadi cuma DB 10, nggak tahu berapa, baru 8 tadi malam. Tadi malam anak-anak itu begini. Anak itu anak-anak 9 tahun yang tadi malam, yang tadi malam 9 tahun. Kalau sore yang di motor, sore di motor ya, malam maaf sore enggak begini. Yang tadi malam yang tidak begini tadi malam. Yang di sana itu lihat jadi kemaluan. Itu yang dia motor suruh ramah. Yang dia motor biru. Iya, itu lihat jadi kemaluan. Iya, dia ada bikin sama itu motor yang kita di motor. Jadi sekarang kita tanya dulu yang kelos. Kelos putih. Sir. Sudah. Karena lihat ya, semua ini orang sepele semua. Iya. Tadi malam ada lagi kejadian, orang mau tanya. Iya. Velos putih tadi malam jam 8 sekitar jam 8. Iya. Ngana lagi itu. Nanti jadi ngana sudah 3 TKP. Dua. Ngana betul dua. Yang ketiga kita nih tahu. Hilux motor. Hilux motor. Ya, enggak, kita tadi malam di motor cuma kita pakai tiap teman Oto. Jadi kita belum di rumah. Oto Hilux. Ya Oto Velos. Velos. Oh, ngana Oto Velos. Nah, berarti iya. Dengan kita minta berarti yang sudah 3 kali ini toh? Dua. Nah, tiga. Yang kedua kan dengan motor toh? Ini nanti TKP teman. Yang Velos ini kita dia yang tadi malam kita bilang petep kakak ada keluar dari motor. Cuma kita pinjam kita pe tamang pe oto. Ada pakai Velos. Tuh oto di mana? Putih. Ada di dimana? Taman. Cita. Boleh toh? Tong semua boleh TKP toh kalau mau pe ame. Iya. Satu lagi TKP. Yang di mitun kita kalau itu. Ada 4 TKP. Ada 4 satu lagi. Bercerita betul yang kita tembak pangana. Cerita pakai motor. Bercerita betul kan? Motor di mana? Maksudnya laporan di mana? Bang, tuh yang ada begini di mana ceritanya? Gereja Sentrum. Nih, baik enggak ana yang motor ini? Nah, toh? Supaya kelar semua. Nya enggak mau tanya-tanya. Kemarin. Tuh ada begini. Betul, toh? Komandan. Betul. Iya, kita pakai motor. Kita pakai motor. Nah, berarti berapa? 3. 4 TKP sini. Bang, izin, Bang. Mau lihat. 4. Satu ini. Di Bitung ada 4 TKP. Ini kejadian ya. Satu. Jadi kita enggak bikin apa-apa dia. Iya, enggak apa-apa, enggak ada bilang semua yang orang tanya enggak ada bilang tuh. Pertama di mana? Cerita betul-betul. Iya, di Mangurir. Ah, baru kedua. Di apa? Kedua. Apa tadi yang kelinap anak? Ah, kelinap anak. Ketiga. Pakai apa itu? Itu pakai apa? Oto. Oto. Pake yang Velos putih. Velos putih. Ketiga. Malam. Yang ini no, yang motor. Keempat. Hilux. Hilux biru. Hilux yang biru. Sudah apa? Hilux biru terakhir toh. Sebelum itu kejadian Velos kali Hilux biru toh. Yang motor tempo apa yang motor? Motor yang kemarin. Baru di malam dengan oto. Tadi malam. Tadi malam dengan oto. Berarti 3. Oto apa yang pakai? Velos putih. Velos putih. Ceper. Velos sudah di taman itu. Taman itu yang kamu cari. Sudah ampa? Ampa toh? Ampa perempuan. Ampa anak-anak. Ampa anak. Oto biru. Motor toh, Velos. Baru tuh satu apa? Hilux. Hilux biru. Sah? Nggak ngasih ingat semua. Ampa. Hilux biru, motor, Velos. Apa satu? Motor. Yang pertama motor toh. Baru Hilux biru. Baru motor. Nah, motor lagi satu. Ya. Velos putih. Terakhir Velos putih toh. Betul. Jadi motor dua kali toh. Ampa.
Motor dua kali. Dua kali motor. Motor dua. Pertama dia motor. Termos itu babuk itu dulu. Itu yang diwangur itu motor toh? Yang pertama. Iya, termos itu babuk. Yang kedua, si baru Hilux biru toh? Dengan apa? Motor. Baru motor yang siang toh? Baru ya, ya. Nanti di malam tuh Velos. Nah, cuma bilang ulang dari pertama apa kan dulu. Bikin. Pertama tuh motor tuh ada bonceng. Nah, motor ada bonceng. Satu. Kedua. Itu bangurir dulu. Oh, bangurir iya, pertama. Bangurir dulu. Yang apa itu? Oto Hilux. Oto Hilux. Baru kedua. Motor. Motor. Di mana itu? Di mana? Sorry, cuma ada begitu merteko. Seturung di apa namanya? Di mana itu? Di Don Bosco situ. Nah, ketiga. Tiga. Yang itu di motor, sana. Motor. Yang Hilux, 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 Hilux biru. Hilux sudah. Sudah pertama. Velos, Velos, Velos. Di mana itu? Velos putih. Di mana? Di apa? Di Cernet. Meta. Meta. Yang keempat. Yang keempat tuh. Ya, motor. Apa yang mana tadi? Motor, yang motor. Yang keempat sudah. Iya, sudah. Iya, yang motor sudah masuk turun begitu. Di mana itu? Hah? Di sini lah. Sudah di... ampa. Apa? Ya, 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 nit. Ya, ya, sudah. Di sentrum. Ampa, sudah sah. Ampa. Ada tak lain, jangan ada lain. Kita ya seingat apa kan ya? Kita buka ngapain kontak ini ya. Mana dengar? Iya. Sudah, disuruh bilang itu, disuruh bilang. Bilang, bilang. Dengar apa kita? Sudah. Satu deka tungan PTKP Hilux. De motor lagi toh? Siapa ya? Iya, Hilux itu. Berarti lima. Baik, setelah tim berhasil mengamankan pelaku, kemudian tim bergerak untuk melakukan pencarian barang bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi bejatnya, yaitu barang bukti jenis roda 4 yang sudah kami ketahui, dan saksikan terus tim Alim. Oke, turun. Maju. Kejar aku kamu tengah. Awas. Oh. Kata lampu kamu. Awas. Di sini dia saya. Awas. Tinggi saya. Masuk. Nggak gak usah terlalu, kalau nggak mau orang ini bukan baru lulus polisi. Berapa satu? Masih ada. Nah ini ada pisau dapur ya, bagian ada. Pisau dapur. Banyak bagian yang tahu. Di ujung di rumah atau begini. Oh di mana dia sekarang? Hmm? Cara bebas yang ada. Sudah pakai. Tapi dia nggak sepan untuk orang ini ya. Kesulitan dulu pada ini. Begini. Hah? Begini. Sampai sana ke video. Masih video call kan? Video call. Iya. Ini ada, jangan. Kita yakin bukan di
bukan pisau yang dimaksud, bukan pisau dapur. Bukan pisau dapur. Dia mau karang-karang, mau dia kalau ada pisau dapur mau dia begitu. Ya, pisau dapur. Jika dia ambil. Karena nyanda susah pengana karena mang. Itu ada pakai motor juga. Iya, Pak, itu kamar ini. Jadi auto velo satu dengan backup satu. Jadi TKP ada nuhur depan agar satu. Dibawa kemana ini? Diambil di Wangurat. Diambil di Wangurat, dibawa ke Danau Udu. Dibawa ke Danau Udu. Yo. Yang AKR ini. Laptop Toyota. Yang pertama yang. Yang dokter sudah lama. Oh, ini dokter ini. Ya. Yang Wangurat ada di pelapor yang Pam Said. Anda bawa kemana yang mau kemana? Dengan pelapor yang kemari tunggu baru yang terakhir ini ya? Motor, iya, motor ini lah yang motor? Iya, motor ini sok apa lah ini? Ya, motor ini yang terakhir ini yang ada ambil di Wangurat, karena bawa Danau Ulu satu yang ada yang bawa Danau Ulu karena pakai auto velos, sama kemana? Cuma di situ, motor putar-putar situ nah, pasti itu auto velos aja, woi hei, Wiyung, itu anak kau di auto velos dari Malang kan begitu? Belum tinggal. Geng, Rezeki, kamu tahu kamu tuh. Iya, terkadang sekali. Iya, mana sih masuk kok? Jalan terkadang. Iya, mana? Ada pakai tempat perum tempat dia kamu sedang di auto. Ada di auto, cuma di auto, cuma dalam auto. Yang apa dong? Memang ini. Makanya kenapa cerita Jo? Tadi kita semua katanya. Nyata masuk semua. Stinger dan masuk semua. Stinger dan masuk. Ini ada gini dan kita masuk semua kan. Cuma boleh begini. Begini. Bagaimana begini. Anak 13 tahun kok anak ini begitu? Boleh. Jawab dia tadi. Bagaimana dia? Begini kata aku. Tetap masuk. Masuk berarti. Iya ada pengenalan dia. Ada jadi formalnya 3 tahun Pak. Apa komandan? Apa? Apa? Biru toh, auto biru toh, sana. Motor dua kali. Motor dua kali. Oh, dua kali. Velo pertama di Wangurat, tinggal dulu kita mau jelasin. Iya. Punya yang terakhir. Iya. Yang pertama di Wangurat. Maksudnya yang pertama di Wangurat. Ada motor apa? Dengan apa motor? Hilux. Yang kedua tadi malam. Beneran, Hilux. Yang kedua tadi malam. Hilux. Wangurat. Kayaknya ada di sini. Gereja Sentul. Ah, ada lagi gereja Sentul. Sampai di Arma. Motor. Baru? Baru cuma di motor kita turun di apanya, tiap apa itu kita balik di sini ada sepuluh kemana? Kita cuma di motor. Buat di motor ini bagaimana? Iya, di motor. Ya? Kita turun di bosku. Tanya pergi ya kalau apa? Iya, so tanya no sana dia so bilang iyo. Baru yang ketiga itu yang teman yang tahu juga. Kenapa tuh anak kena buat di motor? Dia. Iyo, di motor mati mas sampai di muka dembus bro. Enggak ada muat tuh anaknya di motor. Sampai yang terakhir sekian. Ini anak kemana mana itu tidak apa-apa. Cuma kayak apa-apa bagaimana kan ada kore-kore DP barang. Ini ada cuma di muka dembus bro. Tuh untuk DP. Ada di sana. Ada. Kerja DP Rias. Tunjuk. Bang, mana Pak Gunting di mana mana? Pak Guntingnya di mana? Iya. Ya, bisa tunjuknya di tanpa Pak Gunting. Masa kita kan sudah tahu. Iya, kita mau bikin karena penjelasan ini karena nanti kan keterangan korban akan berbeda modelnya. Pisau di mana? Di rumah. Ya, di rumah kita ambil cuma tanpa Gunting. Harus itu Pak Gunting di mana? Siapa yang Pak Gunting? Ini singa tanpa Pak Gunting. Siapa perempuan yang Pak Gunting? Orang kembangkan juga nanti saya minta orang apa foto di muka polis. Bagi tim, mana bagi tim? Berapa tim yang kemana? Ini sekarang yang ambil barang bukti.
Sebiasa langganan Pak Gunting. Terakhir dia Pak Gunting kapan? Tadi malam. Tadi malam jam berapa? Jam 9 ya? Berarti cocok kan? Kejadiannya itu mana lakukan jam-jam setengah 7 tuh? Setelah itu kan langsung ke sini atau kemana? Pulang. Langsung pulang ke rumah? Tapi karena pastikan kan yang gunting lebar rambu? Iya Pak. Lebar rambu sebelumnya Pak, rambu benar bagaimana? Pak, panjang di begini, di atas begini. Oke. Okay. Wow. Ya. Oh, yang mohak. Yang jelas sebelum ini kan dia bawa botak toh. Sebelumnya dia kena rambu Pak. Iya, Pak. Mobil dia pakai. Di dalam mobil ini lihat dulu plat nomor ini, betul? 08 tuh. 081 betul. Iya. Oh, ini yang dipakai apa? Iya sih, siap. Ya sudah fix. Kok itu kunci Pak? Bawa. Kenapa yang ini jadi? Ini bercinta bagus ya, toh. Walaupun karena sebelumnya sok kesini toh. Sini. Iya ke kantor polisi sempat, bersiar toh. Nah, kemenakan. Oh kemenakan, ya. Ya, mau ini datang ke sini bukan berarti orang tidak mencurigai orang. Cuma kemenakan pertama. Oh iya. Karena dia dapat pertama. Iya, orang melakukan penyelidikan terhadap Anda itu dari segala hal, ya, ilmiah. Dari IT pun kita sudah analisa semua. Ternyata barang yang dimaksud itu menipu Oto itu. Jadi begitu. Jadi kita mau tanya lagi, DPTKP ada berapa sebetulnya? 3 Pak. 3 atau 5? 3 Pak. Jangan kerja dua kali. Nah, 3 kalau apa kasih. 3 yang di mana? Mana Amir? Yang di apa belakang gereja Natir itu. Iya, umurnya berapa tahun semua? Nah, itu kurang tahu. Semua soalnya, anak-anak. Soalnya kita cuma bocing alam apa dia, kita suruh tunggu, mau ambil auto. Kita balik dia sudah ada. Berapa anak yang anda naik? Cuma satu. Yang dua anak juga masuk itu kok, karena petelur masuk. Tidak, cuma tangan dah, cuma bawa-bawa. Iya, tetap sama tuh dia. Baru yang satu kan ngasih masuk juga. Tidak, cuma tidak masuk semua Pak. Cuma disini pas dia menangis, kita langsung pakai baju, ya tak pulang, kayak gambar gitu. Nah, ya sama itu, dia menangis ya. Pemerkosaan itu namanya. Cuma yang satu itu yang masuk full. Yang satu yang sebesar enggak, dia yang terang. Iya, nah yang korban terakhir, yang terakhir kan? Iya, matu hari. Iya, matu hari. Tadi malam. Masuk atau itu dia, So? Cuma habis, mau begini Pak, dia sempat teriak, kita aku bilang, enggak, cuma tanya itu ada dia di situ. Masuk, no itu? Masuk, tapi dua kali ada bagi, bagaimana dengan? Satu.
pas di sebentar itu kita sudah. Tidak usah ngaramu itu, kalau situasi basah begini, akui saja, tidak usah mau macam-macam. Yang dua korban, mana si masuk juga kan? Apa pak? Yang satu yang nanti tanya ke dia yang di belakang. Mana kok? Gede jalan kiri. Penyakit aneh. Pas yang dokter suruh ramai itu pak. Ah, yang dokter dia cuma kore-kore. Foto semua. Okay. Foto. Sudah, lengkap. Yang di apa itu dia di foto kemarin? Tentang mana lama? Foto. Cuma 10 menit, dia pulang. Iya. Kita antar. Cuma foto akan lu terang tiga.